Rung, malam. Wih, mantul, mantul. Jos, jarak 35 meter ya. Mantap. Baru nyampe langsung dikasih poin burung balam, Mas Bro. Kita evakuasi dulu. Tuh. Wih, mantap sekali, Mas Bro. Burung yang cantik. Oke. Lanjut. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, untuk hari ini kita mau hunting roa-roa, Mas Bro ya. Nih, kita baru sampai lokasi, langsung dikasih poin burung malam. Oke, ini kita udah sampai spot, Mas Bro ya. Spotnya rawa-rawa kayak gini, Mas Bro. Nih, tuh sanggungannya di sana. Nih, di sini masih banyak ikan. Iya, yes, yang mahal itu yang lagi ngetrend sekarang itu, Mas Bro ya. Oh, yang ngetrend lagi viral. Apa ikan gabus cana. Di sini masih banyak ini, Mas Bro. Cuman ukurannya masih kecil-kecil ya, Mas Bro ya. Banyak di sini nih. Di rawa-rawa seperti ini. Oke, tuh udah ada yang bunyi. Semoga mau datang ke MP3 yang kita pasang, Mas Bro. Oke, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Mas Bro, poin langsung telak itu. Mantap. Kameramu. Bismillahirrahmanirrahim. Munik. Oke, Mas Bro, kita evakuasi dulu ya buruannya. Bro, alhamdulillah. Mantap. Oke, lanjut kita cari yang kedua, Mas Bro. Alah, Mas Bro, ceblos. Ceblos, Mas Bro. Iya, toki ki. Oke. Ceblos, Mas Bro. Mas Bro. Tetap. Oke, lanjut. Ini tadi kami ada dengar suara kokoan ayam hutan, Mas Bro. Ini mau coba kami dekatin, siapa tahu ada rezeki untuk kita berdua, Mas Bro ya. Oke, lanjut. Oke, Mas Bro, berhubung tadi kita tidak bisa mengesut di waktu sore hari tadi, jadi kami memutuskan untuk berdua ini memutuskan untuk kita tembak nanti malam, Mas Bro ya.
karena tadi tidak memungkinkan untuk kita tembak karena posisi ayamnya susah untuk di-shoot. Lagian pun tidak nampak lagi, udah terlalu gelap. Jadi kita putuskan berdua ini kita untuk menunggu, kita shoot nanti malam. Ini lagi buat api unggun. Mudah-mudahan kita nanti poin, Mas Bro ya. Oke, mudun ya. Oke. Jelas oleh. Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap Mas Bro, poin. Oke. Lanjut jiran. Bismillahirrahmanirrahim. Lurule. Lurule. Double shot, guys. Kapas, coy. Dua, guys. Alhamdulillah. Tuhnya apa? Calon jago Mas Bro ya, tapi udah besar. Lanciran itu Mas Bro. Iya. Oke. Ini Mas Bro, poinnya. Kita pegang Mas Bro ya. Kalau ditembak, kalau emang nggak kena, dia terbang. Kalau kena ya alhamdulillah. Oke. Oke, kena Mas Bro. Kena Mas Bro. Ini burung punai Mas Bro. Ini punai tanah Mas Bro kalau kita bilang. Buka Mas Bro. Ini pasir. Oke. Ini terus kita bawa pulang Mas Bro ya. Ini soalnya dagingnya lezat. Mantap. Burung dipegang memang tangan dewa ini. Cantik sekali. Mantap sekali Mas Bro, masih hidup ini, sehat Mas Bro ya. Kita pegang ini. Oke, lanjut kita cari lagi ayamnya. Gede kok mudun lah. Mencong-congnya mudun gede. Oke, mantap Mas Bro. Ini poinnya. Aduh, kok kejem. Ini darah semua di kepalanya Mas Bro, enggak tahu kena apanya. Sengaja saya tutupin. Oke, tetap lanjut kita cari lagi Mas Bro. Tinggal jagonya yang belum ketemu Mas Bro. Oke, lanjut. Oke Mas Bro. Mungkin kita akhiri dulu Mas Bro ya perburuan kita hari ini. Karena saya pun dari tadi buka cuman pakai air putih doang Mas Bro. Jadi saya lemes dan
poin pun udah cukup untuk kita berdua. Alhamdulillah kita malam ini poin 6 ekor mas bro ya. Poin 6 ekor ayam hutan dan burungnya 4 mas bro ya. Roak-roak 2 sama burung punai. Burungnya di sini mas bro. Oke. Burung sampai enggak muat nih. Kita tidak perlu kita habiskan. Karena ini tadi rombongannya super banyak banget nih mas bro. Jagonya aja belum kena ini. Nih jagonya tidak ada sama sekali jagonya satupun. Ini induan semua. Induan semua. Sama ini anak muda-mudanya nih. Oke cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sampai jumpa lagi.